lumayan sih buat naikin level by the way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Andre di sini dalam channel Gamers Big Go. Kali ini kita akan memainkan game Chrono Cross Part 2. Karena sebelumnya kita udah mencapai dunia baru ya guys ya. Sekarang mungkin kita akan melanjutkan petualangan kita di Another World. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini dan hidupkan lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Oke. Thank you for watching and check it out. Kita continue memory card. Kita menjalankan simpanan game kemarin, guys. Sebentar. Ini kita udah ada reward ya. Divine. Oke. Okay. Hydra Marses. Berkurang ya. Oke, di sini apakah ada random battle? Tidak ada. Balik lagi di sini tuh teman-teman bisa menghindari musuhnya. Jadi kalau seandainya teman-teman, oh ada tempat simpan, kita simpan dulu. Ini berarti tidak ada musuh. Yes, tidak akan ada musuh sampai benar-benar kita ketemu musuhnya. Disweb ya. Oke, okay, safety gear. Ini tuh agar kita kalau nggak salah tuh biar nggak kena racun. Tadi kan kita kena racun ya. Seperti itu. Yes. Biasanya harus ini ada momen ya. Nanti itu ada monster yang akan kita lawan. Tapi karena di sini kita tuh tujuan untuk ngambil apa namanya safety gear dulu. Yes, kita tidak keracunan kan guys. Okay. Aduh, susah banget. Ini tuh kalau nggak salah tuh musuh. Enggak.
ini musuh, benar kan? Gitu guys, kalau soalnya di game Chrono Cross ini tuh ingat ini game PS1 ya, tahun 99 2000. Oke, kita ke Fossil Valley. Yes, kita akan menuju jalan ke atas ya. Tuh musuh, dia akan ngejar kita. Dapat tak? Wajir, critical. Di sini tuh kita akan bertemu sama Pepper sama Pot juga kalau nggak salah, lupa ya. Yes we are. Kita akan masuk ke atas. Ada SSS ya, nggak expected. Ambil apa oke kita lawan apa di burung aja. Main sih buat naikin level by the way. Lama Sers darahnya luar biasa. Ini kenapa kurang terus ya? Poison.
Oh shit. Ah, scissors kena poison ah. Kurang persiapan ini ya. Ah benar. Aduh bukan, di sini tuh bukan item, elemen. Yes. Aduh, gak ada buat poison. Kena poison, coy. Kurang terus tuh. Sini jalannya waktu. Siapa lupa. Nanti kita harus cari badan-badannya guys, supaya bisa dia pakai apa namanya. Oke, kita yesin aja. Oke guys, ini poison. Aduh, kita balik dulu ah. Risiko. Balik dulu ke desa. Kita beli antidot dulu. Atau di sini namanya apa lupa. Berapa sih? 1000. Oke, kita pasang dulu. Gak ada kan? Ah bener, fireball masih 51, lumayan. Fossil Avelay. Alah. Pemulu eh.
Stop. Jai. Strengthen aja terus. Harapan magma bom boleh kita pasang sih. Loket. Ini dia dong si share. Ada si Pepper lagi. Satu poin yang baik ya di waktu game PS1 itu adalah keseriusan dalam segi cerita dan musik. Ya, bukan berarti yang sekarang enggak juga sih, tapi maksudnya bayangin di tahun 99 yang dijual tuh bukan grafis gitu kan. Tapi istilahnya yang dijual itu tuh jalan ceritanya, karena apa yang bisa dibanggain di grafis gitu. Gameplay ya istilahnya ya jalan cerita lah, kalau game JRPG pasti jalan cerita, tapi kalau gameplay ya mungkin ada beberapa model-model gameplaynya ya. Sebenarnya slot and paper itu tuh ngajarin sih di sini. Coba teman-teman perhatikan ya. Mereka tuh menjelaskan tentang proses warna. Strengthen. Oke. Kita manfaatin pakai magma bomb biar dua-duanya kena. Ah, kagak kena. Anjay.
Young man, I just a private, so I do not to. Oh yeah, ghost, hantu. Oke, barulah kit bisa kita ajak. Jadi gini, kalau seandainya kita ambil kit di awal, kita nggak akan dapet si Lina sama si Bosul. Tapi Bosul bisa sih sebenarnya kalau kita ngasih barang apa ya di awal itu. Si kit memang akan join aja sih pasti, karena memang jalan ceritanya pasti ada kit. Kit dulu kalau gitu. Nah, sebelum itu kita save dulu. Lupa. Cara ganti tim. Ah, lupa. Nantilah. Survivor. Oh ya, kita tadi belum bergabung. Ini baru bergabung. Okay, let's go. Teleporter, guys. Kita dapetin teleporter itu buat ya ganti. Harem. You are not dead anything, are you? Has anybody call you back from the Tribune? Oh iya, tukang ramal. Fitch and Dr. Chris. Okay. We'll be right back.
Oke, baiklah. Asik. Ada food tray di Hoyong. Shut them out. Yeah. Kalau nggak salah ini si Korsca ini yang akan nganter-nganter kita nantinya karena ada kapal. Ya. Without any flower for today. Oke, kasih aja lah. Bye bye. Please let me offer you my gratitude as well. Dario, here is a bell flower. Glenn, akhirnya ketahuan kan namanya Glenn. Musiknya itu.
si Kors ya. Coba dulu ah. Oke, kita ganti dulu senjatanya si Search. Zappar Zippa. Apakah dia? Jadi teman enggak? Oh, Pierre. Oke. Okay.
Kan aku udah ngasih medal harusnya. Okay, let's go. Bawa si Pierre. Nggak salah kita baru bisa ke Vapor Manor. No, follow my lead. Kita bisa bawa ke Viper Manor tanpa jalur-jalur lain. Ini memang ceritanya seperti itu guys, ada Chrono Cross ini terkenal banyak jalan. Sebenarnya kalau teman-teman juga pernah main Suikoden gitu kan ya, teman-teman pasti juga familiar dengan Suikoden itu banyak pilihan juga. Begitu juga Chrono Cross. Chrono Cross ini tuh juga banyak pilihan. Viper Manor. Bentar. Oke, mungkin untuk part 2 kita sudah sampai di sini dulu. Nanti part 3 kita akan fokus di Viper Manor. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini dan hidupkan lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kita. Thank you for watching and check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.